Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan sebuah kultum tentang pandangan-pandangan laki-laki kepada perempuan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul azim. Di sini Allah menjelaskan bahwa laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya. Sebagaimana artinya, katakanlah kepada laki-laki mukmin, jagalah pandangan kalian dan peliharalah kemaluan. Sesungguhnya itu yang paling suci bagi kalian. Allah yang Maha mengetahui dan Allah yang Maha mengetahui segalanya. Dan di antara pandangan-pandangan tersebut ada 7 pandangan. Yang dimana salah satunya adalah pandangan seorang laki-laki kepada seorang perempuan asing yang tidak dibolehkan oleh Allah. Lalu yang kedua ada pandangan kepada istri atau hamba sahaya. Itu dibolehkan hanya ke dan di beberapa bagian tubuh saja. Dan masih banyak pandangan-pandangan lain yang belum bisa saya sebutkan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.